dari atas. Baik tak payah pakai. Mustahil lagi. Astaga. Ini. Ya, sengitkan sikit Ji. Sengitkan sikit. Sengitkan sikit. Ya Ji. Macam mana nak istiqamah ni? Boleh tak Ji? Buka ya lagi. Aduh. Aku tak tahu Ji. Kembang juga Maggie tu Ji. Ji mau lagi termakan. Bismillah Ji. Macam ni Ji sengit. Tak payah sampai kata bismillah. Tak pula Ji, mudah kata. Aku student baru. Pertama kali pakai purdah, Azhar Elite kekok makan Maggi sambil bernikab. Baru-baru ini, penampilan dua orang selebriti iaitu Azhar Elite dan Norhiriah Ahmad Syafie yang tampil berpurdah ketika menghadiri sebuah majlis ilmu telah berjaya menarik perhatian ramai. Menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik oleh Norhiriah di laman Instagramnya, ramai yang kagum dengan perubahan kedua-dua artis tersebut yang mahu memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Dalam video itu, Norhiriah dan Azhar sedang menjamah Maggi Kari di sebuah restoran sambil memakai purdah telah mencetuskan pelbagai reaksi ramai. Mana tidaknya, kelihatan Azhar bersusah payah makan Maggi tersebut memandangkan dia pertama kali mengenakan purdah namun, telah dibantu oleh sahabat baiknya, Norhiriah. Sampai kembang manggi tetap tak sampai ke mulut, dah jumpa lupa jalan balik sampai suami telefon suruh balik. Dua-dua masuk air, nakal, nak balik ke jalan Allah tapi tak semudah yang disangka. Saling melengkapi walau kadang hilang dari radar. Ikatan antara akak dan kekza sangat kuat, larilah macam mana pun tetap bertaut, katanya. Dalam pada itu, Norhiriah gembira dengan usaha sahabatnya itu dalam menjaga auratnya dan berharap persahabatan mereka kekal hingga ke jannah. Bersahabat kerana Allah putus tetap bercantum, suka buat akak gelak, kelakar walhal terkenal seantero dunia satu ketika dulu. Rancang nak jumpa tak pernah jadi maka semua tak terancang, pengusaha sejadah berjaya. Semoga syurga buatmu. Libas aku Azhar kalau aku lalai sangat. Mata cantik Azhar, suka dengar kamu sebut istiqamah, macam budak dajah lima, ujarnya lagi. Semoga terus istiqamah. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen mendoakan agar kedua-dua selebriti itu kekal istiqamah dalam menutup aurat dengan sempurna demi menjadi seorang muslimah yang sejati. Netizen kongsi pengalaman yang sama. Bukan itu sahaja, ada segelintir wanita turut berkongsi pengalaman yang sama apabila mereka turut mengalami situasi sukar untuk menjamah makanan jika memakai purdah. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.